Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu perkembangan taufan mawar yang kini berada di kawasan perairan Filipina. Ianya dilihat semakin menjauhi rantau negara dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dengan kelajuan sekitar 20 meter per jam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Kondor, Reef North, Layang, Palawan, Sulu dan juga Labuan yang ianya berkuat kuasa sehingga ke 2 Jun nanti. Berikutan, ketinggian ombak dilihat mampu untuk mencecah sehingga 4.5 meter. Ianya dijangkakan boleh menyebabkan bahaya kepada sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa dan dapat diperhatikan keadaan cuaca alhamdulillah dilihat cerah dan tiada hujan di semenanjung Malaysia. Keadaan hujan hanya dicerap di satu dua tempat melibatkan di kawasan pesisir pantai negeri Kedah dan dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Pada sebelah petang nanti, Met Malaysia menjangkakan keadaan hujan seteribu petir berpotensi untuk berlaku di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia melibatkan pedalaman negeri Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang dan juga Kelantan. Dan ianya dijangkakan boleh berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat petang nanti. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan tinjauan cuaca semasa juga dicerap keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di sekitar dua-dua buah negeri ini alhamdulillah. Dan di sebelah petang nanti kita jangkakan keadaan hujan seteribu petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar utara dan juga pedalaman negeri Sarawak juga melibatkan bahagian pedalaman dan barat negeri Sabah. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.